Selamat sore. Bertemu kembali dengan Pak Jubrianto. Ini saya ada di atas kolam mungil saya. Ya. Di atas kolam mungil saya, di sana juga ada kolam. Dan di depan saya ini ada platisarium. Ya. Kalau teman-teman yang sudah lama memelihara platisarium, melihat ini platisarium sudah beranak, ada di depan dan di belakang seperti ini, pasti sudah tahu kira-kira berapa lama perawatannya. Ya, ini sudah sangat besar. Ya, lebarnya bisa panjang apa? Siripnya itu bisa setengah meter lebih, dan ini sudah ada dua, muka dan belakang. Nah, ini saling membelakangi semua. Kalau ini karena dulu kipas angin, makanya satu depan saja. Kalau ini dulu saya gantung, saya tempel di kayu, ya, dan ternyata ini sudah sangat cantik. Bisa seperti ini. Ya, ini platisarium coronarium. Ya, platisarium coronarium. Kalau ini Wilinski. Ya, Tuhan berkati. Ini Wilinski. Ya, ini coronarium. Kalau yang ini adalah platisarium Ridleyi. Platisarium Ridley. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang penyuka platisarium. Terima kasih, selamat sore. Ini ada teman-temannya. Ini ada calon bunga. Ternyata ada juga bunga ini. Ini juga ada yang mekar ini. Ya. Ini ada juga calon mekar. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Selamat bertemu kembali.